pagi Tribuners dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Jalan Arteri, tepatnya di Simpan 3 menuju Karema, di mana Jalan Arteri ini sudah normal kembali, sudah dilalui, bisa dilalui kendaraan dari dua arah maupun arah dari sebelah kiri maupun sebelah kanan Jalan Arteri ini. Nah, Tribuners, bisa kita lihat saksikan kan, ini dua jalan arteri dari kiri dan kanan itu sudah mulai kembali normal setelah seluruh operit jembatan sudah diperbaiki oleh pihak Balai Nasional Wilayah Sulawesi Barat itu sendiri. Dan pekerjaannya, pihak Balai mengerjakan operit jembatan dari beberapa bulan di tahun 2021 lalu. Sekarang lalu lintas ataupun kendaraan mulai kembali normal di jalan arteri ini. Setelah lihat Tribuners, ini dia laporan saya hari ini untuk terkait pembangunan operit jembatan sepanjang jalan arteri. Bisa kita lihat di tribunsulbar.com. saya Abludin, jurnalis tribunsulbar.com. sekian, assalamualaikum.